بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق قائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أثق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كمسلمين اخوان واخوات مرسى سلام تي في وندى مستمع رساله رحمني ورحمكم الله الحمد لله marilah kita senantiasa membasahi lisan kita dengan bersyukur dengan memuja memuji Allah Subhanahu wa taala begitu banyaknya nikmat dan yang Allah nikmat dan karunia yang Allah berikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan suatu nikmat yang besar. Allah berikan kepada kita kesadaran bahwa diberikannya kesempatan, diberikannya kemauan oleh Allah untuk belajar agamanya suatu kenikmatan yang luar biasa. Selawat beriring saram, marilah kita mohonkan selama kesempatan masih Allah berikan kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya dan para sahabatnya serta untuk umatnya mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di hari akhir Di hari pembalasan Kita termasuk orang yang Mendapatkan syafaat dari Nabi kita yang mulia Alayhi salatu wassalam Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya rabbal Alamin Ikhwani wa akhati fi Allah Pemirsa <coughs> rahimakumullah pada siang hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita masih berkaitan dengan adab-adab dalam melakukan hubungan suami istri. Adab menggauli suami istri. Syekh Abdul Aziz menjelaskan kepada kita dalam kitab beliau yang ada di tengah-tengah kita. Adab yang keempat yaitu mengenakan penutup dan tidak telanjang. Kata beliau hendaknya seorang menutup dirinya dan istrinya ketika berjima karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Beliau menjelaskan kepada kita di antara adab yang dijaga oleh seorang muslim, seorang mukmin yaitu hendaklah menutup aurat tidak melakukan dalam keadaan telanjang saat melakukan jima melakukan hubungan suami istri karena kata beliau didasari malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-61. Wa takunu fi sya'nin wa ma minhu min Qur'anin wa la min 'amalin illa kunna shuhuda. Dan tidaklah engkau, hai Muhammad, berada dalam suatu urusan. dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan suatu amal, suatu perbuatan melainkan kami menyaksikan atasmu ketika kamu melakukannya bukanlah adab yang baik jika seorang bersama istrinya melakukan jima dalam keadaan tidak memiliki penutup sehelai benang pun kata beliau. Karena dalam ayat tadi dari apa yang beliau jelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa atau setiap perbuatan setiap perilaku yang dilakukan oleh hamba-Nya. Maka bukanlah suatu adab ketika seorang muslim, seorang mukmin melakukan jima' dalam keadaan tanpa ada penutup. Dan beliau sini menjelaskan berjima' tanpa ada sehelai benang penutup pun kata beliau. Artinya beliau ingin menyampaikan kepada kita dalam melakukan senggama melakukan hubungan suami istri hendaklah menutup atau memiliki memakai penutup namun ikhwan yakhatifillah perlu kita jelaskan bahwa ini diperintahkan ketika melakukannya di suatu tempat yang tidak tertutup kalau dilakukan di kamar kita, di dalam rumah kita, dan kamar itu, dinding kamar itu merupakan hijab, merupakan penutup bagi seorang hamba. Ketika dia masuk ke dalam kamarnya, maka dinding kamarnya, atap kamarnya, merupakan hijab, merupakan penutup bagi seorang mukmin, seorang muslim. Sehingga kalau dilakukannya di dalam kamar dan tidak ada orang yang orang lain kecuali hanya seorang suami dan pasangannya istrinya yang halal baginya sudah cukup bagi mereka penutup sudah cukup mereka bagi mereka kamar mereka itu adalah penutupnya sehingga tidak mengapa artinya boleh melakukan jima walaupun dalam keadaan tanpa ada penutup alias TLB telanjang bola dengan catatan bahwa dilakukannya di dalam rumah dan di dalam kamarnya dan tidak ada orang lain seperti tidak ada anak di dalam di kamar yang sudah besar yang sudah tahu sudah mengerti tentang aurat maka dibolehkan. Rasulullah SAW bersabda kata beliau berkenaan dengan adab ini ihfad awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk jagalah auratmu kecuali kepada istrimu dan budak yang engkau miliki Akhwani wa khawati fillah posisi budak memang sangatlah hina dalam kehidupan ini. Dia layaknya seperti harta benda yang bisa dimiliki diperjual belikan. Sehingga seorang yang memiliki budak wanita, seorang laki-laki yang memiliki budak wanita, Dia tidak berkewajiban menutup aurat dari pandangan budaknya. Bahkan bagi dia halal untuk menggauli budaknya. Kultu ya Rasulullah. Sahabat yang meriwetkan ini bertanya, Wahai Rasulullah. Bagaimana pendapat anda jika أرأيت إن كان القوم بعدهم في بعد بجمانا pendapat ANDA jika mereka berkumpul satu sama lain so, kan dalam satu rumah. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَسَبْدَ فَإِنِّي أَتَعْتَ أَلَّا تُرِيَهَا أحدا فلا ترينها Beliau bersabda, jika engkau mampu tidak seorang pun melihatnya, maka lakukanlah. Qila, kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, kana haduna khalian, Dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana jika salah seorang dari kami sendirian? Apakah dia juga wajib, hanya dia dengan pasangannya, wajib menutup auratnya? Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu haqqo ayyustahya minhu minan nas. Allah lebih berhak untuk malu kepadanya daripada malu kepada manusia. Kata beliau, kalau kamu merasa malu bahwa orang lain melihatmu ketika melakukan hubungan suami istri, maka lebih berhak lagi kalau kamu melakukannya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani wa fillah rahimani Dalam Islam antara suami dan istri tentunya tidaklah dalam hadis ini dijelaskan tidaklah ada aurat. Tidak ada batasan yang tidak boleh dilakukan. Lihat Nabi SAW tidak boleh dilihat. Lihat kata Nabi SAW, Ihfad auratak. Ihfad auratak. Jagalah auratmu. Illa min zawjatik. Kecuali dari pasangan, dari istrimu. Seorang suami boleh melihat seluruh anggota tubuh istrinya. Dari ujung rambut sampai ke ujung kukunya. Sebaliknya seorang istri halal boleh melihat pasangannya, melihat suaminya. Dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya. Namun ketika mereka melakukan hubungan suami istri. Ketika mereka di tempat yang tidak ada penutupnya tentunya tidak dibenarkan bagi mereka membuka auratnya sehingga orang lain melihatnya. Begitu juga ketika melakukan di tempat terbuka disyariatkan. Tidak boleh melakukannya dengan telanjang. Dengan alasan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi lebih berhak lagi kita untuk malu daripada pandangan manusia. Kemudian kata beliau maka dari itu tidak selayaknya sepasang suami istri telanjang tanpa selai benang penutup pun ketika melakukan jemaah. Sekali lagi ini kita tegaskan ikhwan. Yang dimaksud di sini apabila dilakukan bukan di tempat di kamar kita. Namun bila dilakukan di kamar bahwa kamar dinding kamar, atap kamar merupakan hijab. Makanya seorang wanita ya, tidak disyariatkan dia berhijab, tidak diperintahkan berhijab ketika saat dia bersama pasangannya, bersama suaminya di dalam kamarnya. Ya. Bahkan seperti yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya seorang atau satu pasangan suami istri harus mempersiapkan diri sebelum melakukan jima' sebelum melakukan hubungan suami istri apa yang membuat pasangannya bergairah apa yang membuat pasangannya ingin melakukan jima' ini persiapan yang disiapkan di antaranya tentunya hal yang normal bagi lawan jenis yaitu ketika melihat uh, aurat dari pasangannya. Ini adab yang keempat, adab yang kelima yaitu bercumbu sebelum melakukan jima'. Syekh menjelaskan kepada kita, kata beliau, janganlah seorang menyetubuhi istrinya Kecuali setelah melakukan pemanasan untuk itu dengan cumbuan, rayuan, ciuman dan lain sebagainya. Dari perkara-perkara yang menjadikan seorang wanita untuk siap melakukan jima dan menginginkannya. Di dalam Islam, wa seorang suami tidak boleh ego. Tidak boleh memaksakan kehendaknya. Jangan mentang-mentang dia atau seorang suami yang sudah sangat menginginkan melakukan jima. Kemudian langsung tanpa melakukan pemanasan. Langsung melakukan jima, melakukan hubungan badan dengan istrinya. Sementara istrinya belum siap. akhwati Seorang wanita tentunya kesiapannya apabila pelumas di kemuluannya sudah keluar, maka dalam keadaan seperti inilah secara syari seorang wanita seorang istri menandakan dia sudah siap untuk melakukan dan sudah menginginkan untuk melakukan jimat Kemudian kata kata Syekh, ini sesuai dengan salah satu pendapat yang disebutkan dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 223. <coughs> dalam ayat ini Allah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qaddimu li anfusikum dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Sebagian para ulama menafsirkan ayat ini hendaklah pasangan suami istri Sebelum malu, melakukan. Jima melakukan hubungan suami istri, atau bahasa kita, uh, apa ya? Belum benar-benar sebelum benar-benar melakukan penetrasi, ya. Maka, hendaklah suami atau pasangan itu memberikan cumbuan, memberikan rayuan sehingga kedua belah pihak istrinya sudah ingin melakukan dengan dia terangsang, dengan dia ter, uh, dibangkitkan ya, dibangunkan gairah seksnya sehingga saat itu dia sudah menginginkan untuk melakukan jima barulah seorang suami di ...benarkan untuk melakukan penetrasi terhadap pasangannya. Adab yang keenam. Mendatangi istri dengan cara bagaimanapun yang ia sukai... ...selama masih pada parjinya. Masih pada kemaluannya. Dalam Islam tidak ada larangan... Gaya yang diinginkan oleh pasangan suami istri selama kedua belah pihak antara suami dan istrinya sama-sama menginginkan gaya tersebut, dengan catatan selama dilakukan penetrasi itu pada kemaluan istrinya. Syekh menjelaskan kepada kita. Kata beliau diriwayatkan secara sahih bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhahu mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah binasa." Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang membuatmu binasa wahai Umar?" Umar bin Khattab menjawab Aku telah memutar haluanku tadi malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sedikit pun hingga turun kepadanya kepada kepada beliau sallallahu alaihi wasallam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-223 Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum an syi'tum." Istri-istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Ini sebagai jawaban dari kekhawatiran pengaduan Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau Umar bin Khattab telah melakukan cara yang selama ini belum ia lakukan, namun dilakukannya masih dengan cara yang benar yaitu melakukan pen penetrasi atau jima itu pada kemaluan istrinya. Maka turunlah ini yang menyebabkan bahwa bebas dalam Islam tidak ada batasan selama suami istri selama kedua belah pihak pasangan itu saling ridha dan saling menginginkan cara itu tidak ada yang dipaksa tidak ada yang disakiti dengan cara itu maka dibolehkan lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman nisa'ukum harthal arthul lakum fatu harthakum anna wanita-wanita kalian istri-istri kalian adalah ladang bagimu maka datangilah ladangmu kapan kau mau datangilah ladangmu dengan cara apapun yang kau mau, mau. yang dengan cara apapun yang kamu suka selama dilakukan pada kemaluannya maka nabi saw bersabda Aqbil wa adbir wa wal Maka Nabi SAW setelah turun ayat ini memberikan batasan. Kata beliau, datangilah mereka. Datangilah istrimu, datangilah ladangmu. Dari arah depan ataupun belakang. Namun jauhi dubur. Artinya jangan lakukan jima pada duburnya. Jangan lakukan penetrasi pada duburnya dan dengan uh, dan wanita yang sedang haid. <coughs> Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari ayat yang membolehkan melakukan eh uh, jima dari arah mana pun yang disukai oleh pasangannya selama dilakukan yaitu pada, ya, pada batasannya pada kemaluannya. Demikian juga telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum man syi'tum Maksudnya pada satu lubang yaitu kemaluan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maksud dari ayat ini semuanya dibolehkan selama dilakukan jima' itu pada kemaluannya artinya jauhi dan tinggalkan tidak boleh haram melakukan jimat melakukan penetrasi pada dubur ya Diraihkan juga dari Anas uh, dari Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu orang-orang Yahudi dan kaum Ansar tidaklah menyetubuhi istri-istri mereka kecuali dari arah depan ini kebiasaan orang Yahudi atau orang-orang Ansar, orang-orang Madinah ketika itu melakukan jima, melakukan hubungan suami istri hanya satu arah. Hanya melakukannya dari arah ya. Berhadap-hadapan. Tidak dilakukan dari samping, tidak dilakukan apalagi dari belakang. Dan dalam pandangan kebiasaan mereka orang Yahudi atau juga orang Ansar, orang-orang Madinah itu suatu pelanggaran, suatu aib yang tidak mereka sukai. Kenapa hal itu lebih dapat menutupi rasa malu? Apa yang perlu ditutupi? Antara suami istri tidak ada yang perlu ditutupi. Tidak ada yang perlu malu. Tuhan lihat. Orang-orang melakukan zina, melakukan cara-cara yang haram pun tidak malu. Bagaimana kita harus malu? Sedangkan yang dilakukan dengan cara yang hak, dengan cara yang halal, dengan cara yang diperintahkan oleh syariat, bukankah Islam yang memerintahkan kita untuk melakukan nikah dan suatu kewajiban pasangan suami istri untuk memenuhi syahwat kebutuhan biologis dari pasangannya dan bahkan apa yang kita sampaikan pada pertemuannya dari melakukan hubungan suami istri bila diniatkan dengan niat yang lurus dengan niat yang benar justru atau bahkan akan mendatangkan pahala akan mendatangkan uh, ladang untuk mendapatkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala Kemudian kita ulang, hal itu lebih dapat menutupi rasa malu bagi seorang wanita. Ini dalam pandangan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang kaum Ansar. Artinya orang-orang Madinah. Adapun kaum Quraisy mereka menyetubuhi istri-istri mereka. Artinya melakukan jima dengan cara yang tidak wajar. Mereka mereguk kenikmatan dari arah depan, belakang maupun samping. Ini tidak wajar dalam pandangan orang-orang Ansar, orang-orang uh, Madinah atau orang-orang Yahudi. Dalam pandangan mereka ini tidak wajar. Kalau menggauli istri dari samping, dari belakang. Tapi yang wajar bagi mereka untuk menjaga rasa malu pasangan atau merasa malu istri hanya melakukan jima itu dari arah depan saja. Kebalikannya, ada pun orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah biasa melakukan melakukan hubungan suami istri, memuaskan dirinya, melakukan jima itu dari arah belakang, dari arah depan, dari arah samping, dan dengan cara yang mereka sukai. Mereka ah, kemudian <coughs> Ketika kaum muhajirin tiba di Madinah kemudian di antara mereka tentunya melakukan nikah ya dari mereka menikahi atau orang-orang muhajirin menikahi wanita-wanita Ansar maka saat muhajirin ingin menggauli istrinya dengan yang lazim mereka lakukan di Mekah ya namun wanita Ansar menolak kemudian dia berkata kami biasa disubuhi dari arah depan maka lakukanlah dengan cara itu kalau tidak suka ceraikanlah aku maka ketika wanita Ansar didatangi oleh suaminya dari Muhajirin dan ingin melakukan jima dengan cara yang biasa mereka lakukan di Mekah dari belakang, dari samping dan dari arah mana saja yang mereka mau maka wanita ansar tadi menolak untuk digauli oleh suaminya kecuali hanya melakukan jima itu dengan satu arah saja itu dari depan maka wanita ansar mengat mengatakan Lakukanlah dengan cara itu saja atau sudah ceraikan saya. Kemudian kabar ini kejadian ini tersebar dan sampailah diadukan kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu ayat turun. Yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah kita bacakan tadi. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Artinya, apa yang diinginkan oleh seorang muhajir atau orang-orang muhajirin menggauli istrinya dari arah mana yang mereka suka, itu tidak terlarang dalam Islam. dengan catatan apa yang dikatakan Nabi SAW wattakiddubura jauhi tinggalkan melakukan jima pada dubur pasangan pada dubur istri yaitu kata beliau dari arah depan belakang dan samping maksudnya adalah tempat lahirnya anak selama dilakukan pada parjinya pada kemaluan istrinya boleh dari arah mana dilakukan jima tersebut. Demikian juga telah direwetkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya orang-orang <coughs> Yahudi berkata, "Jika seorang laki-laki mendatangi istrinya pada kemaluannya dari belakang, niscaya anak akan lahir yang bermata juling." Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan "Nisa'ukum harthul lakum" sakum Ini membantahan bagi keyakinan orang-orang Yahudi, orang-orang di luar Islam kalau melakukan jima' pada uh, istrinya dari arah belakang, maka kalau Allah takdirkan melahirkan anak dari hasil jima' tersebut, maka dalam keyakinan orang-orang Yahudi anaknya akan lahir dalam keadaan matanya juning dan ini tidak di, tidak betul dalam pandangan Islam sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sebagai bantahan atas mereka dengan mengatakan nisaukum harthul lakum fatu harthakum anna syi'tum nisa wanita-wanita atau istri-istrimu adalah ladang bagimu datangilah kapanpun pun kau dengan cara apapun yang kamu mau dengan catatan selama pada tempatnya yaitu pada farji seorang istri. Jadi seorang laki-laki boleh menyetubuh istrinya bagaimanapun ia menghendakinya. Boleh juga dengan posisi dan gaya apapun yang ia sukai dari depankah, dari belakang ataupun samping dengan syarat pada perjinya pada perji istrinya pada kemaluan istrinya yang merupakan tempat bercocok tanamnya bagi seorang suami yang diperintahkan dalam syariat Islam ini dia uh, syaratnya ikhwani wa khati inilah yang dijelaskan oleh para ulama kita bahwa dalam melakukan hubungan suami istri semuanya halal dilakukan selama dilakukan pada kemaluannya dengan cara gaya apapun yang dikehendaki ya dan tentunya untuk menjauhi menghindar kebosanan dalam melakukan jima antara suami istri maka boleh dicari gaya atau cara baru untuk memuaskan syahwat kedua pasangan antara suami istri selama dengan catatan selama dilakukan pada kemaluannya saja dan tidak dilakukan penetrasi dengan cara-cara atau pada dubur dari pasangannya karena Nabi saw dengan tegas mengatakan wetakid dubura jauhi hindarilah melakukan jima pada dubur pasangannya. Karena dubur itu bukanlah tempat untuk bercocok tanamnya bagi seorang suami yang ada pada istrinya. Adab yang ketujuh. Menjauhi dubur. Haram bagi seorang laki-laki menyetubuhi istrinya pada duburnya. Karena itu bukan tempat untuk bercocok tanam. Perbuatan tersebut menyelisihi fitrah dan tidak membawa manfaat sama sekali. Ini dalam pandangan Islam. Ikhwan. Jauhi terharamkan melakukan jima' yang adab yang harus betul-betul dijaga. Ya melakukan jima melakukan penetrasi itu pada dubur istrinya bahkan ikhwan al secara fitrah pun tidak akan ada orang yang uh, melakukannya kalau dia memperturutkan fitrahnya bahkan seekor binatang pun secara fitrah mereka tahu mana tempat dari melampiaskan syahwatnya dari melampiaskan melakukan jima itu binatang loh tapi bagaimana manusia yang dianugerahi oleh Allah akal pikiran dan bahkan dianugerahi oleh Allah suatu aturan hukum dalam agamanya dianugerahi oleh Allah adab yang harus dijaga maka sangat-sangat tidak pantas bila hal ini dilakukan oleh seorang muslim oleh seorang muslim mukmin atau bahkan secara umum pun sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh umat manusia namun apa yang terjadi pada hari ini ikhwan terlebih lebih orang yang melakukan nikah sejenis ya ini di dunia ini sekarang, masya Allah apalagi orang-orang kafir yang mereka melegalkan selama rida sama rida nikah lawan sesama jenis itu boleh bahkan nggak tahu sekarang beberapa waktu yang lalu, waktu yang silam beberapa <coughs> pemerintah daerah di negeri kita ini membuat perda peraturan daerahnya dengan melegalkan membolehkan secara hukum ya, di negara di, di daerahnya di wilayahnya boleh melakukan nikah sesama jenis wanita dengan wanita laki-laki dengan laki-laki tentunya kalau khususnya bagi yang melakukan nikah sesama jenis dari laki-laki tentunya mau tidak mau mereka akan melakukan jima itu pada dubur pasangannya dan ini sangat sangat dilaknat di dalam Islam sangat dimurkai sangat dibenci sangat diharamkan bahkan ya, laku, uh, hukum untuk orang yang melakukan Hubungan seperti ini dalam Islam sangat berat hukumannya. Dalam hadis yang sahih Nabi saw. Alaihi Wasallam bersabda, dalam Nabi yang Nabi <coughs> Bukhari dan Muslim dari Jabir anhu, Nabi saw. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyetubuhi wanita pada duburnya adalah haram. Ini sangat tegas. Tidak ada yang perlu artinya tidak butuh penjelasan panjang lebar. Tidak butuh alasan apapun bahwa melakukan jima mendatangi istri pada duburnya ya pada lubang pantatnya ini suatu karaman yang sangat jijik sangat kotor perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang sangat menjijikkan dan hukumnya haram. Beliau juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis <coughs> diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan yang lainnya kata beliau, "Inna Allah la yastahi min al-haq." "La ta'tu nisaa fi adbarihin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran." janganlah kalian men menyetubuhi kaum wanita, janganlah mendatangi istri-istrimu pada dubur mereka. Beliau juga Nabi SAW bersabda, Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muhammad Tirmidzi dan yang lainnya Nabi S.A.W. mengatakan من اتى كاهنا فصدقه بما يقول او اتى امراه هائضا او اتى امراه في دبورها فقد برئ مما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم Kata Nabi, barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapannya. Satu. Barang siapa yang mendatangi wanita, menyetubuhi seorang wanita yang sedang haid. Kedua. Atau barang siapa yang menyetubuhi mendatangi istrinya pada duburnya. Maka kata Nabi SAW ini yang ketiga. Sesungguhnya ia telah terlepas dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya ia sudah keluar dari syariat Islam. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Yang pertama mendukun, mendatangi dukun. ...membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun. Tapi fenomena ini, ikhwani wa ...masih sangat marak praktiknya di negeri kita ini. Dengan mudahnya, bahkan di berbagai daerah... ...di sebagian tempat, orang lebih mengutamakan... ...ketika mereka sakit berobat dengan mendatangi... ...atau dengan cara alternatif katanya. Mendatangi orang, pintar datangi dukun berobat ke dukun. Apalagi sekarang, masya Allah, ada lagi yang lebih uh, menyesatkan umat ini, di mana orang berkedok agama, tapi pada hakikatnya adalah kahin, kuhan, araf, ar orang pintar, dukun. Dia adalah Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini. Barang siapa yang mendatangi dukun membenarkan apa yang diucapkannya, ikhwan, kalau orang dengan sengaja, dengan keyakinannya datang ke dukun, nggak mungkin dia nggak membenarkan apa yang dikatakan dukun. Kalau harus orang sudah doyan dengan berobat, mendatangi dukun, mendatangi orang pintar, nah, apa alasan dia mendatangi? Kalau bukan untuk membenarkan ucapannya. Kemudian yang kedua, yang dalam hadis ini Nabi saw. mengatakan, barang siapa yang mendatangi wanita, Istrinya yang sedang haid. Kemudian yang ketiga barang siapa yang mendatang. Artinya menggauli. Melakukan jimak pada wanita yang sedang haid. Kemudian melakukan jimak pada. Dubur istrinya. Maka kata Nabi SAW. Bahwa orang tersebut. Terlep telah lepa terlepas dari. Apa yang diturunkan kepada Nabi Wasallam Berarti orang itu telah keluar dari Islam. Orang itu telah kupur dengan agama yang Allah turunkan. Artinya ini perbuatan yang sangat diharamkan. Bahkan apabila ini dilakukan dengan kesadaran dan sudah tahu tetap masih dilakukan bisa mengeluarkan seorang kufur dari Islam. Kemudian beli juga s.a.w. bersabda ancaman yang keras kepada seorang laki-laki yang mendatangi menggauli istrinya pada duburnya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Nasa'i dan yang lainnya, kata beliau la yanzurullah la ila rajulin jam'a imra'atahu fi duburiha. Allah tidak melihat, Allah tidak akan memandang kepada seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya pada duburnya. Maka kata Nabi SAW, Seorang muslim wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah ia melakukan perbuatan keji ini karena taklid mengikuti orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mengikuti orang-orang pelaku maksiat, pelaku dosa-dosa besar. Orang-orang fajir. Ya, orang-orang kafir biasa. Bahkan seperti yang kita katakan tadi Ya mereka bagi mereka halal, legal di negara-negara kafir nikah dengan sesama jenis itu legal negara-negara kafir di Eropa itu rata-rata melegalkan, membolehkan secara hukum negara mereka melakukan pernikahan dengan law dengan eh, sama jenisnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan sudah pasti kalau laki-laki menikahi laki-laki tidak ada yang dia lakukan kecuali pada dubur. Di dalam Islam jangankan kepada lawan jenis, kepada istri yang sudah halal pun baginya melakukan jima pada dubur merupakan perbuatan yang sangat keji, yang sangat kotor, dan perbuatan yang sangat diharamkan dalam Islam. Maka Syekh di sini janganlah seorang Muslim eh, melakukan perbuatan yang keji ini. Karena hanya mengikuti orang-orang kafir. Hanya mengikuti syahwat. Hanya mengikuti memperturutkan hawa nafsunya. Yang telah uh, ditunggangi. Disusupi oleh syaitan. Karena kalau tidak ikhwani wa ikhwati fillah. Tadi sudah kita katakan. Ternak saja, binatang saja. Dia tahu mana tempat dia meletakkan farjinya meletakkan kemaluannya bagaimana manusia yang diberikan akal pikiran ya dan diturunkan oleh Allah agama yang mengatur untuk kemaslahatannya tetap melakukan perbuatan yang keji seperti ini tentunya ini perbuatan yang sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Ikhwani wa mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini dapat kita pahami dan kita amalkan dalam sisa hidup kita ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. mm